بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا شرائع الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالآية والأحكام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في الأرض والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي أيديهم لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض والبحر بما كسبت أيدي الناس. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عيدي الناس، كان أكثرهم مشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله، jikalau kita pandang dengan kehidupan, mulai dari kehidupan berpangkat jahiliyah sampai berpangkat hidayah, sungguh tak mengherankan saudara jikalau kita lihat di zaman sekarang banyak orang-orang, lelaki dan perempuan, mereka mengorbankan kehormatannya hanya demi kepuasan nafsu mereka semata. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengorbankan keimanan mereka sendiri hanya demi sesuap nasi. Padahal kita yakin bahwasannya agama Islam adalah agama yang hak dan agama yang benar. Dan kita juga yakin bahwasannya yang hak itu dan yang benar itu lebih unggul daripada yang batil dan yang salah. Maka di malam yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah pidato, yaitu siksaan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jikalau kita mengaku umat Islam tetapi kita tidak membela agama sendiri, tetapi kita tidak membela kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mencegah kemusyrikan, maka kebenaran akan kalah oleh kemungkaran dan kemusyrikan. Maka hasilnya, jikalau kita tidak bisa menjaga agama kita sendiri, jikalau kita tidak bisa menjaga iman kita sendiri, maka azab Allah lah yang akan turun kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, yang artinya telah tertera kejadian kerusakan di lautan dan di bumi, bahwasannya telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan oleh tangan-tangan manusia, sehingga Allah menghendaki atas perbuatan mereka yaitu untuk dicoba agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwasannya ayat tersebut dapat kita ambil sebuah hikmah bahwasannya Allah mengingatkan kepada kita untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Khud wa safa wa dama gadar. Wallahu muwafiq ila afwa bitariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.